saat hati mencoba menghapuskan segala yang ada di jiwa. Mungkin kau tak merasa apa yang aku rasa, tetap ku berikan semua. Akan aku doakan dirimu untuk bahagia, hanya Tuhan tahu. Tetap kamu ada di hatiku, biarpun kita terpisah jauh. Ku coba meraih bintang, tetap kau mahukan bulan. Tak bisa ku janjikan kau utuh nadi jiwaku, semuanya ada padamu. Tetap kau pergi menjauh. Akan aku doakan dirimu untuk bahagia, hanya Tuhan tahu. Tetap kamu ada di hatiku, biarpun kita terpisah jauh. Walau tak sempurna kasih di antara kita berdua, biarlah takdir menentu segala. Akan aku doakan dirimu untuk bahagia, hanya Tuhan tahu. Tetap kamu ada di hatiku, biarpun kita biarpun kita terpisah jauh. Biarpun kita terpisah jauh. Selamat datang. Halo, assalamualaikum. Selamat datang. Delay sikit, delay. Ramai ni tiga orang. Lebih lah sikit. Halo. Kenapa kamu makin penuhkan space? Makin kurus ke? Ha, alhamdulillah. Exercise. Hari tu gemuk sikit. Ada exercise tadi memang cakap kat luar. Bukan makan hati ke apa ke? Tak adalah, tak ada, jangan. Bukan pasal jauh. Bukan pasal single, bukan. Jadi single terbaru boleh kongsikan. Okey, so ni single terbaru Aziz, single ke-6 Aziz kalau tak silap, yang dikompos oleh Ezra Kong dengan Romeo. So lagu ni lain sikit daripada lagu-lagu sebelum ni sebab dia lagu ballad kan. Dia lagi lagu sedih. Aziz tak pernah bawa lagu sedih, so memang challenge yang baru untuk Aziz lah. Berapa lama untuk dapatkan feel sedih tu? Yalah lepas lagu. Dah ni dah ni. Dah ni sikit. Sebab itu lagu senyum. Lama juga Aziz rasa sebab lepas lagu Hana dengan Hana Delisha, Aziz pun approach Ezra Kong minta lagu yang Aziz tak pernah bawa. So lagu, dia propose lagu ballad ni lah. And Aziz rasa dalam masa 4 bulan, 3 bulan baru kita masuk studio record lagu ni. Awak yang ni yang meminta untuk mencabar diri sendiri. Minta mencabar. Selesa lah. Alhamdulillah setakat ni okey lagi. Memang Aziz suka sebab ballad ni memang ballad betul-betul, tapi kita ubah jadi macam genre yang Aziz suka lah. Yang Aziz boleh bawa sekali. Lagu ni berkenaan aku ya, sebab tengok video klip ni macam kamu sakit lah. Betul, sebab betul. Sebab ada dekoyok sini-sini. So, music video ni actually pasal cinta yang tak diterima, yang tak dibalas lah. So, in the music video, Aziz cinta perempuan ni, tapi sebab Aziz sakit, tak boleh komit betul-betul dengan relationship. So, Aziz lepaskan je lah. Aziz sakit. Okay. So, tadi macam yang last kali dengan siapa? Pelakon tu? Iqmal Amri. Iqmal tu maknanya menyerahkan orang yang awak cintai kan? Yes, bagi kawan saya, best friend saya jaga. Yelah, tapi sebab saya sakit kan nak tu. Kan boleh baik. Boleh, sabar tapi lah, ni ubat dah tak ada. Ubat dah tak ada, habis. Tak pertahankan cinta awak lah. Alamak, dah itu akan. Alamak.
single lain. Fokus pada single ni. Yes. Jadi bagaimana perkembangan awak? Alhamdulillah, buat sekarang Aziz tengah fokus dengan single terbaru Aziz jauh ni. And also tengah fokus dengan study sebab ada study lagi dekat sini, dekat Malaysia. Buat first year dekat sini. Okey. Masih uni lah. First year lah perempuan ni? First year. Nina Harizal. Memang Nayan juga? Tak lah. Dia dari sini, dia up and coming actress. So Aziz pun jumpa Instagram dia. Dan memang kena Instagram dengan Iqmal. Sahaja. Dengan Instagram saja. Memang sekarang senang kan? Betul lah, nak cari talent kat situ. Tak ada jumpa Instagram Anim ke? Belum lagi. Tapi tak sanggup lagu yang Anim cakap tu nanti next. Nanti. Yes, yang tu tak ada. Okay. Dia tak nak dibagi-bagi. Sebab dia senang sangat. Pas-pas. Okey, bila kata baru sambung pelajaran di sini, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, buat masa sekarang okey juga, taklah ada fail kelas apa semua. Tapi yang susah maybe apa tu, nak find balance between study dengan bekerja dengan menyanyi. Okey. So Aziz Aziz kena disiplin jelah. Sebab tak naklah Aziz ni dilupakan dalam industri. Betul. Kan. Jadi dalam masa yang sama kena keluarkan single, kena ni nak belajar lagi, kena datang apa. Malaysia hari ini juga kan. Baik, Aziz nak bagaimana penerimaan peminat sekarang ni? Alhamdulillah. Dah tahun ni. Tuah dah lama dah. Aziz rasa dari tahun 2015 dengan lagu Senyum dah hampir 5 tahunlah kat sini kan. So dengan lagu Ballad ni Aziz rasa Aziz dapat fans yang baru, banyak kepada yang lebih tua sikit. So, macam hari tu Aziz ada jumpa seorang makcik ni, dia cakap adik lagu adik baru ni sedap. So tak expect pun makcik-makcik lain lagu Aziz kan. Hari ni. Ya, makcik. Betul ke makcik? Makcik setuju. Makcik suka lagu ni. Awak cakap sama pakai sebelah tadi. Makcik setuju. Baik. Dia pun suka. Tak tahu nak cakap apa dah. Okay. Selepas ini, bagaimana dengan promosinya? Akan terus ke mana-mana untuk jumpa peminat secara langsung? InsyaAllah kita akan buat satu maybe live shows ke apa, lagi banyak shows dekat university. And boleh promo lagi lah lagu-lagu Aziz yang sebelum ni and lagu-lagu Aziz baru ni, lagu jauh. And maybe dalam masa akan datang, Aziz akan release single-single terbaru lagi. Yalah, itu je lah. Aziz ambil course apa? Aziz ambil course management ekonomi. Memang minat lah management ekonomi. Lain cabang lagi bagus. Betul. Biarlah banyak sikit dia ni kan. Boleh bersetar sikit lah sebab Aziz tak pandai pengacara. So ambil bidang management ekonomi je lah. Teruskan macam ni. Teruskan. Pakcik ni pun lutut dua ni sakit-sakit rambut je lah. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya kan? Okay, so untuk lagu jauh ni boleh stream lagu jauh di semua digital platform. And also Instagram Aziz, Aziz Harun 212. Kalau tak tengok lagi music video ni, boleh tengok dekat Faithful Music YouTube channel. Kita doakan semoga berjaya. Terima kasih. Berapa views dekat YouTube? 1.5 kat kalau tak silap. Alhamdulillah. 1.5 million dah. Thank you. But okay. Tahniah. Sukalah makcik-makcik itu ya. Itulah. Confirm semua makcik yang tengok kan. Terima kasih makcik. Pasti tak nak tengok. Okey. Lepas ni ada persembahan terakhir. Ada. Lagu apa? Lagu Jangan. Baby Jangan-Jangan. Itu nanti ya. Itu nanti. Sebab minat main belajar ni? Pernah main dengan family Aziz kat Brunei tapi minat tu taklah minat sangat. Okay. Kenapa nak ajak main ke? Boleh. Buat minat. Boleh Kita lawan. Kita lawan makcik tu. Okey. Nak nyanyi lagu Jangan je lagi. Okey, kita nak sajikan satu bingkisan ni terlebih dahulu. Sebelum tu